Baik, dimulakan surah Sad mulai ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata ia. Tak, ini bukan berkata ya, firman ya, sebab sini Allah. Qala telah berfirman ia. Fal haqqu, maka yang benar. Wal haqqo, dan yang benar. Aqulu, aku katakan. Ayat 85, la'am la'anna, sungguh aku mesti penuhkan. Jahannama, neraka jahannam. Mingka, daripada engkau. Wa mimman, dan daripada orang yang. Ittaba'aka, telah mengikut ia akan engkau. Telah mengikut ia akan engkau. Minhum, daripada mereka. Ajmain, semuanya. Ayat 86. Kul, katakanlah oleh engkau. Ma as'alukum, ma tidak. As'alukum, aku minta kepada kamu. Min ajrin, alaihi, atasnya. Min ajrin, daripada upah. Wa ma ana, dan tiada aku. Minal mutakallifin, mina, daripada. Al mutakallifin, orang-orang yang mengada-adakan sendiri. Orang-orang yang mengada-adakan sendiri. Ayat 87. In huwa, tiada ia. Illa, melainkan. Zikrun, peringatan. Lil alamin, bagi sekalian alam. Ayat 88, wala ta'lamunna, dan sungguh kamu mesti mengetahui. Naba'ahu, akan perkhabarannya. Ba'da, ba'dahin, sesudah. Abada tu sesudah, hin, satu ketika. Baik, saya masuk mula. Ayat yang sebelumnya adalah berkaitan dengan ya, perjanjian iblis ya, dengan Allah Ta'ala, yang mana permintaan terakhir buat iblis, dia minta supaya dapat ditangguhkan umurnya sehingga hari kebangkitan, mana hari kiamat. Jadi ya, permintaan itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala ya, dan
Iblis termasuk orang-orang yang diberi tangguh atau diberi tempoh. Tetapi kena ingat, ya, Allah tidak menjanjikan, ya, iblis ini awet muda, dan tidak menjanjikan yang iblis ini sehat terus menerus. Jadi, ya, proses penuaan, proses sakit, ya, itu tidak dapat lari daripadanya. Tapi, ya, umur panjang, ya, sakit macam mana, tua macam mana, dia tidak mati-mati. Itulah permintaannya kepada Allah Ta'ala. Dia minta ditangguhkan umurnya sehingga hari kiamat. Jadi setelah dia mendapat perkenan, dia sudah bersumpah, ya, untuk menyesatkan keturunan Adam semuanya, melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Jadi hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam imannya, bukan pura-pura, bukan munafik, ya, ikhlas imannya kepada Allah, orang ini tidak akan dapat diganggu oleh iblis. Iblis tak dapat menempuhi, ya, dia punya benteng orang ini. Nah, ini iblis sendiri yang mengatakan, ya. Nah, jadi manusia yang leka, kosong dari mengingati Allah, mudahlah ruangan dia nak masuk dan menyesatkan, ya. Baik, ayat yang ke-84. Qala falhaqu walhaqu aqulu, telah berfirman ia, maka yang benar dan yang benarlah aku katakan. Ya. Mana kebenaran tetap benar apa yang difirmankan oleh Allah. La amla anna jahannama minka. Allah bersumpah, sungguh aku mesti penuhkan neraka jahannam daripada engkau, wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Ya, dan daripada orang yang telah mengikut ia akan engkau daripada mereka semuanya. Jadi Allah sendiri, ya, sudah bersumpah yang mana Allah siapkan neraka jahanam untuk mengisi, ya, kehadiran iblis dan juga orang yang mengikut jalan iblis semuanya akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Adakah hal ini iblis tak tahu? Iblis tahu. Sebab itu, dia menjanjikan kepada manusia berbagai-bagai tipu daya untuk meramaikan masuk dalam neraka bersamanya. Dia tahu, ya, kedudukan takdir dia di mana. Takdir dia di neraka. Jadi manusia, ya, yang lemah iman ini, semuanya terpedaya dengan bujukan iblis. Mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang akhirnya mereka mengikut jalan, ya, jalan iblis, yaitu jalan-jalan kesesatan. Dalam bidang apapun iblis boleh masuk. Ya, kalau bidang agama, dia sesatkan cara agama. Ya, kalau bidang yang lain pun dia akan boleh masuk dan menyesatkan dalam bidang itu. Macam itulah, ya, peranan iblis dan orang-orangnya. Ya, tak putus-putus dan tak serik-serik, ya, mereka mencari mangsa. Siapa mangsanya? Iaitu manusia yang lalai dan juga golongan jin yang lalai. Ya, jadi mangsa pun penyesatan iblis ini. Ya. Sebab itu Allah memberitahu, ya, dalam Al-Quran ini. Sebab hal-hal macam ini, ya, kita tak tahu. Jadi Allah memberitahu kepada Rasulnya. Jadi dengan jalan Rasul itu, taulah Al-Kisahnya. Ya.
Itulah dia iblis. Kul, katakanlah oleh engkau. Ini balik kepada Nabi lah. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajrin. Tidak aku minta akan kamu atasnya daripada upah. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan tiada aku daripada orang-orang yang mengada-adakan sendiri. Jadi, ya, Nabi menyampaikan Al-Quran ini kepada kaum kufar. Dia sukarela. Dia tidak mengambil upah. Takkan kita nak berdakwah dengan orang yang bukan Islam. Kita minta upah kat dia. Ya, alamatnya, ya, kita akan ikut dia, bukan dia ikut kita. Sebab apa? Ya, dia sudah berbudi dengan kita. Dia sudah berbudi dengan kita, akhirnya kita pun dah temakan budi, temakan body. Akhirnya kita pun ikutlah cara mereka. Ya? Nah, sebab itu, Nabi tidak minta upah kepada mereka. Wa ma ana minal mutakallifin, dan tiada aku daripada orang-orang yang mengada-adakan sendiri. Quran ini bukan aku ada-adakan. Ya? Kalau aku ada-adakan, artinya banyak perkara aku sorokkan. Ya, sebab banyak menyentuh keluarga, peribadi, ya. In huwa illa zikrul lil alamin. Tiada ia melainkan peringatan bagi sekalian alam. Jadi Quran ini adalah peringatan untuk sekalian alam, manusia dan jin. Ya, selain ya malaikat, iaitu manusia dan jin. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Dan sungguh kamu mesti mengetahui akan perkhabarannya sesudah satu ketika. Maknanya apa yang dikhabarkan dalam Quran. Ya, nanti kamu orang-orang kafir, ya, kamu akan tahu, kamu akan ketahui satu ketika, yaitu pada hari kiamat kelak. Ya, benar-benar kamu akan ketahui beritanya. Sekarang ini kamu tolak berita-berita gaib yang ada dalam Al-Quran ini. Ya. Nanti, ya, pada hari kiamat, ya, kamu akan tahu perkhabarannya sebenar. Ya. Maka tamatlah surah Sad. Ya. Dan kita masuk satu surah lagi, surah baru. Ya. Nama dia surah Zumar. Ya. Surah Zumar. Surah Zumar ini, ya, ada di ayat. Ya, akhir-akhir dalam ayat ini menyebut Zumara. Ya, Zumara daripada perkataan Zumar. Ya. Jadi maknanya ya, rombongan-rombongan. Ya. Rombongan-rombongan. Atau kelompok-kelompok. Ya. Itu dikatakan ya, Zumara atau Zumar. Ya. Nah, kita akan jumpa pada ayat-ayat dekat akhir lah nanti. Ya. Perkataan Zumara. Itulah yang dijadikan sebagai ya, tajuk. Ya. Boleh terjemah dengan mana berpuak-puak. Ya, Zumara, Zumar ni berpuak-puak. Ya. Ataupun ya, kumpulan-kumpulan atau rombongan-rombongan, ya, jadi sesuaikanlah kepada ayat itu, ya, itu mana Zumar. Baik, surah Zumar ini surah yang ke-39 dan ayatnya ada 75, ya, dan dimulakan dengan Bismillah. Ya. Okey, kita mulakan Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Tanzil, penurunan. Al-Kitab, kitab. Minallah, daripada Allah. Al-Aziz yang Maha Gagah.
Al-Hakim lagi maha bijaksana. Ayat 2, inna sesungguhnya kami anzalna telah kami turunkan ilaika akan ilaika kepada engkau Al-Kitaba akan kitab bilhaq dengan benar. Wa'bud, maka sembahlah oleh engkau Allah akan Allah. Mukhlison, yang ikhlas, yang mengikhlaskan. Lahu baginya ad-din akan agama. Cemak semula. Surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ini ya, menerangkan ada satu kisah, itu puak ahli syurga dan puak ahli neraka. Ya, mereka ya berbondong-bondong ya pergi menuju ke tempatnya, baik ke syurga ataupun ke neraka. Nah, itu pada ayat-ayat dekat akhir nanti kita jumpa ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Penurunan kitab, yang mana penurunan kitab ini, Al-Quran ini, ini Al-Kitab, ada Al. Al itu maknanya menunjukkan ini. Jadi kitab ini yang dimasukkan ialah Al-Quran ini. Minallah, ia daripada Allah Al-Aziz yang maha gagah, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Jadi Al-Quran ini ya, turun daripada Allah. Tuhan yang bersifat gagah, tak ada siapa boleh mengalahkan. Dan ya, penuh dengan kebijaksanaan. Ya. Inna, sesungguhnya kami, anzalna ilaika. Telah kami turunkan kepada engkau, engkau ini Nabi. Kepada engkau ya Muhammad, Al-Kitab akan kitab ini bilhaq. Dengan benar. Wa'budillah, maka sembahlah oleh engkau akan Allah mukhlison, keadaan yang mengikhlaskan lahuddin baginya akan agama. Artinya ya, sembahlah Allah ya dalam mengikhlaskan agama kepadanya. Ikhlas di sini yang dimasukkan ialah kita tidak sekutukan Allah ya, pada menyembahnya. Ya, kita tidak sekutukan dia pada menyembahnya. Itu yang dikendaki dalam dia mengibadati Allah. Sebab ahli neraka kebanyakannya ialah mereka dia tidak mengikhlaskan dalam agama, iaitu mereka sekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Macam orang, seorang Hindu dia kata, dia beza orang Islam dengan orang Hindu. Orang Islam dia percaya malaikat. Dia kata, dia percaya malaikat. Dia hafal malaikat 10, Jibril, Mikail semua hafal. Tapi dia Hindu. Dia kata orang Islam dia percaya malaikat, tapi dia tidak sembah malaikat. Kita orang Hindu, dia percaya malaikat, tapi kita sembah dia. Itu bezanya. Ya. Ha, dia sembah malaikat, ya. Tapi nama-nama India malaikat tu. Ya, nama-nama India, ya. Ha. Dan ada perayaan-perayaan, ya, perayaan untuk melagakan malaikat ni. Ya.
Nah, jadi dia sendiri ya mempercayai ya adanya malaikat. Tapi biasanya katanya kita sembah malaikat. Orang Islam tak sembah. Nah, jadi artinya ya itu yang dikatakan. Dia beragama, tapi beragama tidak mukhlison, tidak mengikhlaskan ya kepada Allah Ta'ala dalam beragama. Nah, itu mana disekutukan Allah. Ini disembah selain Allah. Kemudian sambung lagi ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Allah, ketahuilah. Lillah, kepunyaan Allah. Ad-din, agama. Al-Khalis, yang bersih. Walladina, dan orang-orang yang ittakhazu, telah menjadikan mereka min dunihi, daripada selainnya, awliya, sebagai pelindung-pelindung. Sebagai pelindung-pelindung. Ma na'buduhum, tidak kami sembah akan mereka. Tidak kami sembah akan mereka. Illa, melainkan. Liyukorribuna, supaya mereka mendekatkan kami, mereka mendekatkan kami ilallah, kepada Allah. Zulfa, satu pendekatan. Inna Allaha, sesungguhnya Allah. Yahkumu, ia hukum. Bainahum, di antara mereka. Bima, pada apa yang. Hum, mereka. Bihi, padanya. Yahtalifun, mereka perselisihkan. Innallaha, sesungguhnya Allah. La yahdi, tidak ia pimpin. Man, akan orang yang. Kazibun, yang berdusta. Huwa ya, huwa dia. Kazibun, yang berdusta. Kafarun, lagi banyak kufur. Lagi banyak kufur. Baik ya, semak semula. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, kepunyaan Allah, agama yang bersih, agama yang ikhlas. Sebab Allah mengendaki, dia tidak mahu disekutukan. Dia yang menciptakan segala-galanya. Ya, dia tidak mahu disekutukan. Ha, itu. Sebab itu, kepunyaan Allah, agama
yang bersih ini. Wallazina ittakhadhu min dunihi, dan orang-orang yang telah menjadikan mereka daripada selainnya, yang telah menjadikan Allah Ta'ala daripada selainnya itu berhala-berhala sebagai Tuhan, awliya, sebagai pelindung-pelindung, ya. Berhala-berhala itu dijadikan sebagai pelindung-pelindung. Apa kata mereka orang kafir? Mana'buduhum, tidak kami sembah akan mereka, illa, melainkan, liyukorribuna, supaya mereka mendekatkan akan kami, ilallahi, kepada Allah, sebenar-benar zulfa, sebenar-benar pendekatan. Quran memberitahu kepada kita, ya, sebenarnya, dia sembah berhala ni, adakah dia sembah? Nanti dia kata, kami tak sembah. Ya, kalau tak sembah, macam mana pula? Ya, dia kata, berhala ini sebenarnya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Dengan perantaraan berhala ini, kita dapat dekat dengan Allah, atau dapat menggambarkan Allah. Ha, macam kita orang Islam, kita tak dapat gambarkan Allah. Ya? Mereka dengan berhala itu, mereka dapat gambarkan Allah. Jadi fokus tu, ya, ada tumpuan depan dia. Ha, fokus dia macam tu. Ya, kita tidak demikian. Ya? Ha, jadi sebenarnya yang dia sembah tadi, ya, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Itulah matlamat dia sembah selain Allah Ta'ala. Ya? Apa beza dengan orang-orang kita yang rata-rata mengaku ahli agama kebanyakannya, tapi mereka minta kepada wali-wali yang dah mati? Apa alasan mereka? Alasan mereka pun sama. Kita dengan Allah jauh. Kalau kita nak dekat dan cepat disampaikan kita punya hajat, kita minta kepada wali-walinya. Ya? Wali-wali yang sudah mati. Kita minta kat dia, nanti dia akan menyampaikan hajat kita kepada Allah dengan cepat. Jadi wali ini sebagai pendampingan, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nampak tak? Dia punya jalan. Dia sama tak dengan orang musyrikin? Dia sama. Ya? Nah, sebab itu berhati-hati. Jangan kita terperangkap, ya, dengan, ya, ajaran-ajaran yang tersebar sekarang ini membolehkan kita minta kepada wali-wali yang sudah mati. Nabi ajar kita solat, ya, sembah Allah, minta kepada Allah. Yang ni tak puas hati lagi. Kita dah solat, tak puas hati minta melalui wali-wali yang sudah mati. Ya? Nah, kena ingat ni, perbuatan kita sama dengan perbuatan orang-orang musyrikin. Dia jadikan berhala-berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kononnya ia berhala itu menyampaikan hajatnya kepada Tuhan besar. Nah, samalah dengan orang-orang kita yang berbuat demikian dengan wali-wali. Ya? Inna Allah yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah ia hukum di antara mereka. Fima hum fiyah talifun. Pada apa yang mereka, padanya mereka perselisihkan. Nanti di akhirat mereka akan nampaklah hukuman yang paling adil di sisi Allah yang selama ini mereka perselisihkan hal ini. Nabi ajak menyembah Allah, mengesakan Allah. Dia tak yakin. Ya? Dia sembah Allah juga. Tapi sebaliknya dia sekutukan Allah dengan sesuatu. Ya? Apa yang mereka buat di makam, ya,
di Pulau Besar. Ya, apa yang dia buat kat makam-makam yang kat Pulau Besar? Apa tujuan mereka? Ya, mereka ke sana ada hajat. Ya, hajat nak minta sesuatu kepada ya makam-makam atau orang-orang yang sudah mati kat situ atau kubur-kubur yang ada kat situ. Dianggap sebagai kubur-kubur keramat. Jadi mereka tujuan kat sana mereka minta. Ya, minta sesuatu. Ya, macam mana minta kepada Allah sanggup mereka tidur bermalam di sana. Ya, kerana apa? Nak mengharap, nak minta hajat. Macam-macam hajat dunianya. Yang perniagaannya lah, yang jodoh lah, yang anak lah dan berbagai-bagai lagi. Ya, mereka minta. Nah, jadi nanti ya Allah akan hukum mereka pada apa yang mereka perselisihkan tentang keesaan Allah ini. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak ia pimpin akan orang yang dia yang berdusta lagi banyak kufur. Berdusta katakan Allah kata ada anak. Ya, kufur mengibadati Allah dengan selain Allah Ta'ala. Nah, itulah dusta mereka, kufur mereka. Ya. Baik, ayat yang keempat. Lau jikalau. Aroda telah berkehendak ia. Allahu oleh Allah. An bahwa yattakhidha ia mengambil waladan akan anak lastofa nescaya telah memilih ia mimma daripada apa yang Yahluku ia ciptakan. Ma apa yang Yasha'u ia kendaki. Subhanah. Maha sucilah dia. Huwallah. Dialah Allah Al-Wahid yang Esa Al-Qahar lagi Maha Perkasa. Semak semula. Lau aradallahu an yattahidza waladan. Jikalau telah berkehendak ia oleh Allah bahawa ia ambil akan anak. Maksudnya, ya, orang-orang musyrikin mengatakan Allah itu ada anak. Ya. Allah jawab, kalau Allah mahukan ya, mengambil anak, lastofa mimma yahluku ma yasha. Nescaya telah memilih ia daripada apa yang ia ciptakan, apa yang ia kehendaki. Kalau Allah nak mengambil anak, Allah akan ambil daripada ya ciptaannya, makhluk ciptaannya. Subhanahu, maha sucilah dia. Allah menafikan. Allah maha suci. Kesucian Allah ini tidak beranak dan tidak diberanakkan. Dan tidak ada sekutu baginya. Itulah kesucian Allah. Wallahul wahidul qahar. Dialah Allah yang esa lagi maha perkasa. Itulah dia Allah. Yang esa tidak ada sekutu. Maha perkasa. Tidak ada siapa boleh mengatasi kehebatan Allah. Ini ya, Allah bagi tahu. Ya. Ya, jadi maha suci Allah tu maknanya ya Allah tidak punya anak.
Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Ayat 5. Khalaqah. Telah menciptakan ia. As-samawati. Akan langit-langit. Wal ardo dan bumi. Bilhaq dengan benar. Yukawiru. Ia putarkan. Yukawiru ia putarkan al-lail akan malam. Alan nahar, alan lail, al-lail malam akan malam, alan nahar atas siang. Wa yukawiru dan ia memutarkan. An-nahara akan siang. Al-lail atas malam. Wasakhara dan telah menundukkan ia. Asyamsa akan matahari. Wal qamar dan bulan. Kulun masing-masing. Yajri. Ia beredar. Li ajalin. Kepada tempoh. Musamma. Yang ditentukan. Ala ketahuilah. Wa dia. Al-Aziz yang maha gagah. Al-Ghaffar yang maha pengampun. Baik, saya semula. Khalaqas samawati wal arda bilhaq. Telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi dengan benar. Adakah bohong? Ya, ciptaan Allah Ta'ala ini. Tak ada siapa boleh bohongkan. Ternyata langit di atas kepala kita. Ternyata bumi terbentang. Ya, di bawah kaki kita. Yukawwirul layla ala nahar. Ia memutarkan akan malam atas siang. Wa yukawwirul nahara al-lail. Dan ia memutarkan akan siang atas malam. Maksudnya, pertukaran malam dan siang. Siang dan malam. Ya. Siapa yang maha pengatur ini? Ini pun dah cukup dah. Dah memadai. Kalau orang mau ingat. Ya, adanya malam, adanya siang, adanya malam, adanya siang. Ya, hari-hari begitu. Siapa yang mengatur ini? Wasahara as-samsa wal qamar. Dan telah menundukkan ia akan malam, akan matahari dan bulan. Allah telah menundukkan matahari dan bulan beredar. Kulun masing-masing yajri. Ia beredar li ajali musamma. Kepada tempo yang ditentukan. Mana sekarang ini? Ia matahari dan bulan mengikut fitrahnya, mengikut falaknya. Maka dia pun beredarlah. Ya. Daripada timur ke barat. Yang bulan daripada barat ke timur. Suatu masa nanti. Ya. Sampai kepada ajal atau tempoh yang ditentukan. Maka matahari sudah terbalik pusingannya.
sepatutnya yang kita lihat daripada timur ke barat, dan tidak disedari oleh ahli bumi. Rupanya matahari sudah terbit daripada barat. Bagi orang yang beriman, mereka tahu inilah janji Allah Ta'ala. Dah sampai masanya yang mana taubat tidak diterima kecuali orang yang sudah asalnya bertobat dan beriman. Masa tu nak beriman, masa tu nak bertobat, pintu sudah tertutup. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Bertobatlah sebelum matahari terbit daripada barat. Bila dah terbit, tenganga kita, ya, yang kita tidak beriman, yang kita tidak bertobat. Masa tu kita nak beriman, nak bertobat, tak ada erti. Allah, ketahuilah, Wal Aziz, dialah yang maha gagah. Tidak ada siapa boleh mengalahkan. Al Ghafar, lagi maha pengampun, ya, kepada mereka yang bertobat kepadanya. Allah bersifat Ghafar, maha pengampun, ya. Baik, itu untuk ya, pembukaan surah Az-Zumar. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi, ya, ayat selanjutnya. Jadi untuk malam ini sekadar itu, mudah-mudahan ia dapat manfaat, kita dapat manfaatkan bersama. Surakallahul Azim.